Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini saya ada info update lagi mengenai Pi Network. Silahkan simak konten ini sampai selesai. Oke, rekan-rekanku semuanya, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai konten saya yang sebelumnya tentang informasi di dalam Twitter atas nama Woody Ligier ya, dan di sini saya lanjutkan pembahasannya mengenai Pi Network ya teman-teman, dan di sini langsung saya terjemahkan untuk teman-temanku semuanya pionir Pi Network di seluruh Indonesia dan teman-teman semuanya pionir-pionir Pi Network di seluruh dunia. Oke, langsung saja ke informasinya. Sini adalah sebelum Bitcoin mendapatkan harga perdagangan pertamanya pada 0,008 dolar sampai 0,08 dolar, harga konsensus peer-to-peer menetapkan kisaran harga awal untuk perdagangan pertukaran pembelian pizza Lazo dengan 10.000 BTC pada tingkat 1. Pada tingkat 1 BTC sama dengan 0,004 dolar ya, bahkan bukan pertukaran P2P pertama atau pertukaran peer-to-peer pertama ya. Dan di sini Woody di sini mengambil sampel Bitcoin di masa lampau di awal-awal ya, pada tahun 2009, yang mana untuk perdagangan pertamanya itu memang Bitcoin itu memiliki harga di kisaran 0,008 dolar sampai 0,08 dolar, artinya di bawah 1/1000 dolar ya untuk harga satu Bitcoin pada masa itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membayangkan, dan di sini juga beliau Woody ini menanggapi tentang informasi yang sudah sangat familiar sekali ya, yang mana pembelian pizza Lazo dengan 10.000 Bitcoin ya, yang pada saat itu harga satu Bitcoin adalah 0,04 US dollar teman-teman, yang mana artinya adalah itu merupakan suatu pertukaran peer-to-peer, bukan yang pertama kali di dunia ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, 7 bulan sebelumnya Marty menjual 5.050 Bitcoin untuk dolar dengan harga satu Bitcoin 0,009 dolar teman-teman. Tapi itu pertukaran untuk pizza yang benar-benar mempengaruhi banyak hal. Teori ekonomi tidak menulis halaman pertama buku Bitcoin. Konsensus selama tawar-menawar lakukan. Ekonomi datang setelahnya. Di sini juga Woody memberikan informasi ya, bahwa 7 bulan sebelumnya itu ada seseorang juga yang menjual koin atau Bitcoin mereka ya, yaitu sebesar 5.050 Bitcoin dengan harga satu Bitcoinnya itu 0,009 dolar teman-teman. Ini sebelum terjadi transaksi penjualan pizza dengan harga 10.000 Bitcoin ya, dan di sini sudah ada transaksi sebelumnya ya. Dan kemudian di sini Woody juga menjelaskan teori ekonomi tidak menulis halaman pertama buku Bitcoin. Konsensus selama tawar-menawar lakukan. Ekonomi datang setelahnya. Artinya ketika Bitcoin sudah bisa digunakan untuk transaksi, untuk jual beli atau barter, maka di situ ekonomi akan datang teman-teman, atau jual beli transaksi akan mengikutinya ya. Dan akan terjadi pembentukan harga dengan sendirinya. Kita lanjutkan lagi informasinya. Halaman pertama buku Pi akan ditulis oleh kita, bukan teori ekonomi yang belum masuk ke ekosistem kita. Setelah kita menulis halaman itu, barulah kita bisa berbenturan dengan kekuatan ekonomi pasar. Di sini maksudnya adalah untuk Pi Network sendiri, kita akan membentuk atau kita akan membuat sejarah baru ya teman-teman, di dalam komunitas Pi Network itu sendiri ya. Artinya adalah komunitas Pi Network yang sudah mencapai 35 juta orang nanti akan bisa membuat sejarah teman-teman, dengan menuliskan sejarah ya. Kalau koin Pi ini benar-benar sudah listing, maka
Pioner-pioner ini akan mencatatkan sejarah dunia, teman-teman, yang akan merubah teori ekonomi yang sudah ada, yang mana ekosistem akan bergerak dan terus berputar di dalam ekosistem pay network itu sendiri ya. Maka di situ akan terjadi benturan pasar ya, teman-teman, atau terjadi benturan dengan kekuatan ekonomi yang lain ya, karena pay network ini merupakan salah satu koin yang akan memiliki masa depan yang cerah di dunia, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kita mungkin bosan melihat prediksi harga setiap hari, tapi itu karena kita tidak punya urusan untuk melakukan prediksi. Diskusi kami tentang harga tidak boleh, akan bisa. Saya senang dengan 1 dolar, saya mengharapkan 100 dolar, dan jenis prediksi lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi informasi dari Ubudi ini ya. Diskusi harga kami harus kita harus menyetujui gaun yang ingin kita kenakan untuk pertarungan yang akan datang. Saya tidak memprediksi harga, saya hanya mengatakan inilah yang kita butuhkan sebagai komunitas di tempat lain untuk membuat ekosistem bekerja. Jadi di sini Woody memberikan motivasi ya kepada pioner-pioner di seluruh dunia dan juga memberikan pandangannya kepada kita semua para pioner di seluruh dunia ya. Sini volume perdagangan barang dan jasa. Jadi mari kita sepakati harga yang memungkinkan hal ini terjadi. Itulah fokus pay. Sisanya akan jatuh ke tempatnya setelah itu. Ini adalah volume perdagangan dan jasa. Jadi mari kita sepakati harga yang mungkin akan terjadi ya. Itu fokus pay. Sisanya jatuh ke tempatnya setelah itu. Jadi maksudnya yang bisa saya tangkap di sini adalah untuk fokus pay network sendiri adalah membangun ekosistem di dalam jaringan pay network, yaitu dengan menyediakan vendor-vendor yang menyediakan barang-barang dan jasa mereka untuk bisa dibarter dengan menggunakan koin pay ya. Dan ketika nanti pionir-pionir sudah bisa bertransaksi, maka akan terjadi permintaan dan penawaran di dalam ekosistem itu ya. Maka secara otomatis harga pay akan terbentuk di dalam ekosistem itu sendiri dan akan meningkatkan nilai daripada koin pay network ya. Dan kita bisa melihat frekuensi atau volume perdagangan di dalam ekosistem itu sendiri ya. Yang mana nanti ekosistem dan volume perdagangan di dalam ekosistem pay network itu akan terlihat setelah terjadi transaksi, teman-teman, dan kita bisa melihat perkembangannya ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke rekan-rekan, kita lanjut lagi ya. Di sini ada informasi Jiang dari negara Cina atau Tiongkok, teman-teman, yang mengomentari cuitan dari Wudi tadi ya. Di sini memberikan tanggapan, jaringan Pai adalah revolusi praktik sosial dan reformasi keuangan untuk mengubah perjanjian yang tidak setara. Oh, di sumber terbuka ini ada angka ya, 314159 adalah harga konsensus barter tersirat dari Nicholas. Dan di sini kalau memang benar harga satu Pai ini lebih dari 300.000 dolar, teman-teman, per satu koin pay. Artinya teman-teman yang memiliki satu koin pay, teman-teman akan menjadi miliarder dengan mendadak ya. Maka teman-teman saya sarankan selalu klik tombol petirnya. Kita tidak tahu harga pay ke depan akan menjadi berapa ya, karena di sini yang bisa saya tangkap adalah para komunitas dan orang-orang di seluruh dunia ini memang ramai-ramai menggembor-gemborkan tentang pay network yang akan memiliki harga yang tinggi ya, teman-teman. Dan pay network sendiri juga membentuk komunitas dan ekosistem. Maka dari itu saya percaya kalau pay network ke depan akan memiliki harga yang tinggi. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga teman-teman mendapat informasi secara utuh ya. Oke, jika teman-teman suka silahkan klik like, dan jika teman-teman mempunyai pendapat yang lain silahkan tulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan klik subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.